Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menghubungkan headset Bluetooth ke HP Android di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus. Oke guys, langsung dimulai. Pastikan kalian mempunyai headset Bluetooth. Oke, di sini kalian hidupkan dulu Bluetooth-nya. Hidupkan seperti ini. Lalu masuk ke menu Bluetooth seperti ini. Kalau sudah, tinggal aktifkan di sini headset Bluetooth-nya. Biar kedip-kedip seperti ini ya. Itu tandanya sedang mencari sinyal. Tunggu saja biar terdeteksi di handphone ini. Pencet menyegarkan kalau ingin mau menyegarkan. Nah, nanti kelihatan di sini guys, Bluetooth musik seperti itu. Tinggal konekkan saja dengan cara memencetnya. Lalu di sini muncul pasang dengan Bluetooth musik. Kalian tinggal pilih pasang. Oke, dan ini sudah tersambung. Ia aktif dan baterai pada ini, alat ini 90%. Kalian bisa setting untuk lebih lengkapnya. Panggilan telepon bisa masuk ke sini. Audio media masuk ke sini. Perangkat masukan masuk ke sini. Berbagi kontak ini saya off. Di sini ada lupakan dan putuskan sambungkan. Jadi kalau selesai mempergunakan ini, tinggal pilih putus sambungan atau nonaktifkan saja Bluetooth-nya di sini. Oke, ini dia, tinggal di nonaktifkan. Di atas di sini kelihatan ya ikonnya. Nah, lalu untuk mempergunakannya bagaimana? Kita masuk di bagian YouTube, cari musik yang kalian inginkan. Nah, ini dia musik yang saya putar dan di sini sudah kedengaran ya. Oke, kedengaran di sini. Saya dekatkan di mic. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Oke, di sini volumenya bisa dibesarkan. Oke, ini saya dengarkan di telinga. Oh, masuk. Nah, ini masuk suaranya ya, guys. Dan lampunya seperti ini, kedip-kedip ya, kedip-kedip lama. Nah, untuk mengakhirinya cukup mudah, kalian bisa nonaktifkan Bluetooth-nya saja kalau sudah selesai. Oke, jadi ini koneksinya putus dan dia menghubungkan kembali. Nah, ini bisa kalian matikan juga dengan memencet lama supaya baterai dari perangkat ini tidak habis. Oke, seperti itu guys caranya. Silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.